Halo teman-teman, welcome back bersama saya Bang Ihsan. Jadi pada video kali ini kita akan meneruskan game Ninja Arashi kedua. Dan di episode sebelumnya kita berhasil menyelesaikan 5 stage sekaligus ya. Dan kita akhirnya bertemu dengan mini boss ya, memiliki HP yang cukup tebal dengan kemampuan-kemampuan yang sangat merepotkan ya. Dan apakah di episode kali ini kita akan menghadapi mini boss lagi atau kita akan menemukan musuh baru ya guys ya, kita juga masih belum tahu. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung menuju ke dalam gamenya. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gamenya, jadi kita play saja langsung ya. Kita memiliki uang 4.500 ya, kita buat beli apa? Ini sudah max, ini max, ini max, ini juga max ya guys ya. Dan ini kurang satu, Lurking Shark, greatly increase swim speed. Oke, ini yang terakhir, kita beli saja ya, tanpa basi-basi lagi. Oke, semua skill sudah dikuasai sang ninja Arashi ya, mantap sekali. Uang kita tinggal 500, kita jadi kismin ya guys ya. Story. Oke, stage 31, jadi langsung saja, boom. Wow, kicau-kicauan jangkrik di malam hari. Oh, loh, lompatannya kurang jauh ya. Masa kita iya harus pakai jurus terlarang, guys? Iya dong, kita harus pakai jurus terlarang ya. Waduh, ada penembak. Kalian lihat tadi, guys? Kita melempar pedang ya. Wow. Nasib. Bentar. Gue kurang yakin kalau kita tadi melempar pedang. Bentar. Oke. Awas. Nah, di situ ada pelempar bom ya. Nah, kita tebas saja langsung ya. Kita checkpoint dulu, awas. Ouch, wow. Woi, aduh, nggak tahu gue guys kalau di situ ada tengkorak ya. Oke, sip, berhati-hati. Oke, langsung lanjut. Apakah di sini ada musuh? Ada musuh ya. Oke. Oke, langsung lewat. Awas, lewat. Oke, di sini. Langsung lompat. Lompat lagi, Bung. Lompat lagi. Aduh, ada dua musuh jarak jauh ya. Kamfred. Lompat. Lompat lagi. Lompat lagi. Ada penembak. Kalian lihat dilempar pedang ya. Wah. GG ini, guys. Ini harusnya sekali lemparan pedang meninggal ya. Harusnya. Oke, lompat. Nah. Sip. Ada checkpoint, ada, awas ada jebak. Aduh, baru dibilang sudah terkena ya. Aduh. Pintar sekali meletakkan jebakannya di situ ya. Wow. Lempar pedang lagi dong, gue pengen lihat. Nggak mau melempar pedang dia, guys. Boom. Nyawa kita sudah tinggal 2 saja. Lempar pedangan mana? Lemparan pedang. Oh, di saat terakhir melempar pedang. Berarti ada rasio tertentu ya. Ada kemungkinannya, entah berapa persen kemungkinannya si ninja Arashi ini melempar pedang ya. Oke, tidak ada bom, mantap. Oke. Sekali lemparan meningsoi, mantap ya. Oke, kritikal.
Sekali lempar pedang, damage-nya bukan main ya guys ya. Awas. Oh, di sini aman. Lompat. Ada jebakan di bawah. Oke. Lompat, awas. Eits, hampir saja. Ada pelempar bom. Aduh, terlambat menyadari. Aduh. Wah, kita meninggal sekali lagi. Tamat ini, guys. Konsentrasi. Aduh, oh, enggak kena, enggak kena. Untung saja ya. Oh, di sini juga ada pemanah. Oke. Enggak usah pedulikan si pelempar bom ya. Oke. Mantap sekali. Stick ke-32. Oke, ada rintangan apa lagi di sini ya? Di bawah tidak ada apa-apa ya. Jadi kita langsung saja ke atas. Oke. Tak tebas, ada pelempar. Oh, ada penembak. Mantap gak tuh guys? Lemparan pedangnya sungguh gila ini ya. Oh, wow, 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 wow. Membuat jantung saya berdetak. Oh, hampir saja. Sini kau. Wow, wow. Rasain tuh ya, dilempar pedang rasain seperti apa. Wow. Dapat nyawa, langsung meninggal musuhnya. Wow. Kemampuan yang sangat mantap ya. Ada bintang. Oke, sip, dapat satu bintang. Lumayan. Di sini apakah ada bom? Enggak ada, mantap sekali. Oh ho ho. Bentar. Tunggu cairannya selesai. Oke. 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 Lempar. Lempar. Kita pakai pedang ya. Gara-gara kita bisa melempar pedang, kita belum pernah melempar kita belum pernah menebas musuh pakai pedang ya. Oke, nah. Ini saja kita pakai pedang ya. Atau kita pakai jurus terlarang, guys. Pedang. Pedang. Oke, mantap ya. Wait. Sekarang, sekarang. Oh, oh, di sini aman, sip. Di bawah ada jebakan. Masih ada jebakan. Oke. Wah, tempat apa ini, guys? Misterius, mencurigakan sekali tempat ini. Oke, untung ada checkpoint ya. Tempat apa lagi ini? Oh, ini ke sini. Oh, oh, wow, wow, salah, 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 salah. Kita dibawa ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu ke atas, ke atas. Ayo, ayo, ayo. Nah, seperti ini. Iya, aduh. Terlalu terburu-buru ya, guys ya. Ini dia. Langsung ke bawah. Nah. Awas. Oke, oke. Langsung ke atas. Langsung ke atas. Nah, gitu maksud saya ya, guys ya. Ning. Oh, kita langsung dapat nyawa dong. Mantap kali. Oke. Oke. Oh, oh. Masih ada jebakan. Kita ke sini. Ambil kunci di sebelah kanan. Ada mus, ada sesuatu. Oh, ternyata ada ruang rahasia ya. Sip lah. Kita buka pintunya. Macet. Kita pakai jurus terlarang. Taman bunga. Taman bunga di tempat yang mematikan.
tinggal dia. Awas dengan bom. Di situ juga ada penembak ya. Oke, sini kau. Tembus ya guys ya. Wow, memiliki kemampuan penetration ya. Mantap sekali. Oke, pedangnya bisa menembus dua musuh sekaligus ya. Mantap ya. Oke. Stake ke-32 lancar dengan sangat mantap. Level 33, langsung saja. Boom. Tempat apa lagi ini? Wow. Sini. Like cutting melons. Kalau kita berhadapan dengan pembawa tombak, kalau pembawa tombaknya menghadap ke kita, langsung saja pakai jurus terlarang ya, guys ya. Oh, ada rahasia di sini. Wow. Awas. Oh, cuma ada bintang. Oke, oke. Bentar. Nah. Aduh. Wow. Kita juga memiliki skill itu ya, guys ya. Sangat berguna. Eits. Oh, nggak bisa seperti itu kau ya. Nakal kau. Tebas langsung lah ya. Checkpoint, mantap sekali. Di bawah ada apa? Oh, masih belum bisa terbuka. Wah, nggak bisa kau ya. Ternyata nggak bisa. Ini. Wah, ini musuh yang merepotkan itu. Kan. Pakai. Wow. Hindari dong. Wah, hampir saja ya. Ini tempat gimana ini, guys? Oh, seperti ini. Nah, lompat lagi, sip. Unik juga ya jebakannya ya. Oke, sip. Nah, di situ ada checkpoint. Mantap, sip. Di bawah situ ada pembuat tombak dan pemanah. Nah, sudah aja lah ya. Di sebelah sini ada. Nggak ada apa-apa, cuma ada uang. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Skill kita sudah maksimal semuanya. Uang kita nanti kita pakai buat apa ya? Pakai jurus terlarang, oke. Kita pancing. Halo, hey. Nggak tahu dia guys, kalau kita ada di belakang ya. Trash. Bisa loh ya. Mantap sekali guys. Ini, wow, wow. Ini si ninja arasi sudah sangat sakti ya kalau seperti ini. Slow. Dilempar pedang, sudah mati dilempar pedang dia guys. Ya meninggal lah ya. Ke atas apa ke bawah ini guys? Benar. Oh, di bawah ada bintang. Ya, kita ambil dulu lah ya. Gimana? Oke, kita juga dapat nyawa. Mantap banget ini. Coba kan lompat. Lompat. Oke, langsung. Oke, hampir saja. Pembawa tombak menghadap kita ya, kita pakai jurus terlarang. Oh, di situ ada bintang ya guys ya. Mana? Kita ambil dong bintangnya ya. Ah, duh. Cuma untuk mengambil bintang kita harus store nyawa. Di bawah itu juga ada rahasia ya. Oh, nggak perlu store nyawa guys. Itu, waduh, kesalahan. Oke oke, nggak apa-apa. Top nyawa kita juga masih banyak ya. Waduh.
Kayak sek bener itu. Ayo sini kau. Nah, tebas kepalanya ya. Wah, ini kita harus berhati-hati kalau begini. It's oh, hampir saja. Wow. Oh, semakin sempit. Wow. Oke, lewat sini. Mantap. Oh, sudah selesai ya. Mantap sekali. Oke, level 34 ya. Oh, bentar, di sebelah kiri ada apa? Kita lihat dulu ya, guys ya. Penasaran gua. Oke, enggak ada apa-apa ya. Cuma rumah-rumah kosong ya. Terus kena. Tebas kepalanya. Nah. Ambil semua uangnya, Bung. Wush, ternyata ada bom. Ke sini. Lompat. Tebas kepalanya. Ada bom buat tembak maksudnya. Yang ini bisa sih. Aduh, nggak bisa ya. Kesalahan. Kita tunggu yang di sebelah kiri itu berbalik harusnya ya. Ini baru bisa. Nah, gitu. Tadi nggak berbalik soalnya, guys. Wah. Oke. Kita pas dulu ini. Kita buka ini. Sip. Ada jebakan. Hey. Woi. Ada tembak ya. Waduh, guys. Salah pencet, guys. Ya ampun. Apa? Waduh, ini macam pula ini. Aduh, waduh, ini gimana, guys? Benar. Seperti ini kan? Iya, wow. Seperti ini, lompat. Oke, wow. Yang sangat merepotkan tadi ya. Eits, ambil dulu dong ini. Nah. Oh, salah. Wow, hey, nggak boleh begitu ya. Nakal kamu. Oke. Langsung tebas ya. Di sini nggak ada apa-apa. Oke. Lompat lagi, Bung. Aduh. Ada jebakan di bawah. Humphrey. Pintar sekali kalau menempatkan jebakan. Terlarang. Tuh ada bom ya. Wah, untung saya bisa lihat. Nah, oke. Apakah ada musuh? Enggak ada. Apakah ada bom? Enggak ada juga. Mantap. Kita ambil dulu bintangnya. Aw, kepencet, guys. Pakai serangan biasa ya. Ada. Penentuan ini, guys. Aduh. Ulang dari awal, guys. Gimana? 2000 ya, kita bayar 2000. Kamfred. Aduh.
Wow. Seperti ini. Oke, sip. Ada nyawa, ya ampun, nyawanya di sini dong. Kita sudah membayar uang 2000 ya. Kita harus manfaatkan kesempatan. Ah, ternyata ada jebakan berputar. Wow. Oh, hampir. Oh. Wih. Sini ada apa? Oh, kita bisa ke sana kan? Benar. Ada apa di sini, guys? Oh, alah, cuma jalan tembusan ya. Oke. Langsung saja. Boom. Rintangan ini lagi, guys. Eits, salah. Nah, di bawah dulu ya. Lalu ke atas seperti itu, lalu ke bawah lagi, lalu ke atas. Nah, lalu lompat ini kita tebas kepalanya. Nah. Kita pakai jurus terlarang. Ada penembak, harus hati-hati. Oke. Nah, sip. Untung gua sudah lihat ya. Oh, tembus kau. Terima itu. Oke, lewat sini. Di sebelah jebakan, lompat dulu. Tunggu dia berbalik lalu tebas kepalanya. Nah. Mantap ya, guys ya. Ini juga tebas saja kepalanya. Kita ambil kuncinya. Sip. Terjun lagi ke bawah. Sip. Oke. Ini jatuh. Awas. Ini jatuh. Ini juga jatuh. Langsung lompat ke sana. Sambil lompat-lompat ya. Jump shoot. Langsung. Wow, hampir saja kena. Di sini. Oh, nggak bisa ya. Berarti kita harus lewat sini. Tunggu. Oke. Lompat. Lompat. Yap. Oh. Terima itu ya. Pedang ya. Eits, terbendur kepalanya. Wow. Awas. Aduh. Wah, lu langit dari sini, guys. Oh, wow. Nah. Benar. Langsung. Oke. Oh. Hampir saja ya. Oke, kita sudah dapat 2 bintang pakai jurus terlarang. Wah, ada tempat rahasia ya. Oh. Jebakannya. Eits, ada 2 jebakan. Wah, ada 3 dong. Nah, kita ke atas. Oke. Okay. Wow. What the fuck, man? Sini kau. Out of my way. Sini dulu. Awas ada bom. Oh, nggak ada. Mantap. Yap. Oh, renangnya jadi semakin cepat ya, karena kita tadi sudah membeli skill berenang. Nah, bintang terakhir kita.
Ini menandakan misi sudah hampir selesai. Ke atas, ke kanan, dan selesai sudah guys ya. Wow, mantap sekali. 35. Oke, 5 stick dulu ya untuk kali ini ya. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini ya. Dan di episode kali ini kita menyelesaikan 5 stick sekaligus seperti di episode kemarin ya. Dan kita ternyata tidak menghadapi mini boss dan tidak bertemu dengan musuh baru ya. Tapi di episode kali ini ada sesuatu yang spesial, yaitu kita berhasil memaksimalkan semua kemampuan atau skill dari sini Jarasi ya. Mulai dari melempar pedang, mulai dari serangan yang kritikalnya mudah, lalu bisa menembus jebakan dan memiliki shield saat kita berubah menjadi kayu. Seperti itu ya. Lalu itu tadi juga berenang lebih cepat dan mendorong dengan lebih kuat ya. Mantap sekali. Berarti ini pertanda Ninja Arashi sekarang sudah sangat kuat untuk menghadapi rintangan-rintangan ke depan tentunya ya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video gua. Terima kasih banyak dan kita akan bertemu di next video. Bye bye.